Adakah ianya digunakan sampai sekarang ini untuk skim pharmaceutical? Boleh tak boleh mohon untuk yang ni memang over the counter. Apakah lagi produk-produk yang lain selain daripada OTC ini yang boleh mohon siji halal? Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu juga jelas. Bagaimanapun di antara keduanya, terdapat perkara yang tidak jelas, yakni yang syubhah, yang mana ramai orang yang tidak mengetahuinya. Okey, baik. Untuk produk-produk yang pharmaceutical yang layak dimohon persetujuan halal, ketetapan ini adalah di mana persetujuan yang telah JAKIM, Jabatan Kemasyarakatan Negeri dan juga MPRA telah capai. Okey. So kami, pihak kami sendiri pun tidak sewenang-wenangnya nak bagi persetujuan halal ini kepada semua jenis-jenis ubat. Okey. Namun demikian secara umumnya dalam manual prosedur persetujuan halal Malaysia domestik 2020 itu sendiri telah pun klasifikan empat jenis produk pharmaceutical yang layak dipersetujukan halal. Iaitu yang pertama adalah ubat-ubat yang di bawah kategori racun berjadual. Kalau kita tengok dekat nombor pendaftarannya adanya MAL A belakang tu. Okey, MAL number ada MAL atau ada number ada A belakangnya. Okay. Dan kedua adalah di kategori sebagai over the counter. So inilah antara produk yang banyak dipersetujukan halal di bawah pihak kami juga. Yang ini ada pendaftarannya MAL, ada number dan X di belakangnya. Okey. Yang ketiga adalah ubatan tradisional. Okay. So ini pun antara yang paling banyak juga yang dipersetujukan halal. Sehingga saya setakat hari ini ada lebih totalnya ada lebih 2,700 ubat produk pharmaceutical yang telah dipersetujukan halal. So maknanya 2,700 produk skim pharmaceutical Ya. Yeah. Okey. Yang dipersetujukan halal. So produk tradisional ini pun antara yang dominan. Okey, okay. Yang tradisional ini dia ada MAL number dan juga T di pangkal hujung pendaftarannya. Dan satu lagi yang supplement ataupun nutraceutical MAL N, MAL number N di belakangnya. So ada empat kategori ini yang layak dipersetujukan halal. Okey, saya nak minta yang sahabat-sahabat Maya sila type semula apa yang telah disebutkan oleh Ustaz Hawari. Dia ada empat kategori kategori yang boleh dan yang boleh yang layak untuk diberikan siji halal. Okey, teruskan. Sorry. Cuma yang menjadi pertikaian dalam siri-siri perbincangan kita yang lepas itu pun berkaitan dengan ubat di bawah kategori racun berjadual ni. Okey, sebab dia adalah ubat yang perlukan preskripsi daripada pihak doktor. Dia tak boleh sama-sama yang kita dapat di pasaran, di farmasi semua tu. So ubat ini ialah ubat-ubat terkawal yang dan mengikut ketetapan DCA, Drug Control Authority sehingga hari ini memang ada kawalan dari segi aspek penggunaan logo halal itu saja. Dia boleh dipersetujukan halal, namun logo halal tersebut ada restriction sikitlah untuk diletakkan pada produk. Itu yang kita dah bincang, saya rasa dalam sesi lepas kita dah ulas panjanglah berkaitan dengan ini. But the rest, the tiga kategori yang lain, tradisional, OTC dan juga nutraceutical ataupun suplemen ini, dia bebas menggunakan logo halal pada produk mereka. Okay.